Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys, kendaraan Hunter. Lagi ini kita unboxing lagi ya. Kita coba buka paket kedatangan dari paket Cirebon. Ini nama tokonya guys. Itu ya nama pengirimnya. Kita buka. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, semoga kita semua diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, serta dilancarkan segala rezekinya. Amin. Kita mulai ya. Ini masih bersegel ya. Oke. Saya turunkan dulu kamera. Ini isinya kemarin saya beli mounting teleskop ya, yang model One Piece. Tokonya juga udah langganan guys. Kita singkirkan dulu bubble wrapnya. Wah ini dia guys. Wah cantik ya guys. Ini rilis. Bisa lepas pasang ya guys. Bagus sekali barangnya. Wah murah banget nih guys. Ini cuma 116.000 ya guys, udah nyampe di sini. Nanti rencananya akan kita pasang di sini. Ini kenapa nih? Ini kemarin yang extension valve yang udah kita pasang kemarin, yang sudah saya unboxing. Nah ini pilihnya, maka saya beli yang baru. Mounting teleskop ini ada yang tidak pas dengan larasnya guys, tidak presisi. Jadi saya coba beli yang ini, siapa tahu ini presisi. Posisi nanti begini ya, begini. Ini mountingnya untuk 25 dan 30 ya. Kalau pakai 25 harus pakai adaptornya. Ini ada adaptor di dalam. Kalau tutup 30 adaptornya dilepas ya guys. Ini udah dengan kunci L nya ya guys. Udah dikasih kunci L nya mantap ya pokoknya. Mudah-mudahan presisi ya guys. Ini relnya rel 22 seperti senapan saya. Udah rel 22 atau rel pikat ini. Sangat bagus ya. Lama tidak ngupload video hunting ya guys, karena senapan ini lagi bermasalah, akurasinya lagi kita cari jenis yang cocok. Kemarin sudah saya beli cetakan slug yang 12,6 gram, cuma kayaknya belum ketemu guys akurasinya. Jadi
kita coba untuk beli mounting teleskop One Piece ini, siapa tahu presisi. Ini karena kendalan ke di zero, jarak 20 udah zero, tapi pas di perkenaan 60 meternya di sebelah kanan 1.5, kayaknya laras sama teleskopnya nggak center ya guys. Jadi ini solusi rencana saya, kalau siapa tahu ini center atau ini yang nanti kita setting balik. Oke okay guys, ini barangnya. Oke okay guys, sekarang kita tutup. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu sangat membantu untuk channel kami. Semoga juga menjadi referensi dalam pembelian tele mounting teleskop, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.